Saya lebih mulia isi kaji ya Allah. Nah, apakah arak panjang pelungguh? Nah, yang pun bahasa Allah Ta'ala kena Nabi Musa. Ya Musa, ya basan, wahai Nabi Musa basan. Nah, ingat kau ya basan. Nah, lamun kalam kau, aku le baini wa bainika, le antara aku sak kancakamu ya basan Allah Ta'ala, berduen terhijab, berduen terdinding ya basan Allah Ta'ala. Nah, pira dinding da antara kamu sakaja aku ya basan Allah Ta'ala dan sajari dinding sab'una ala bi marratin ta sab'una ala bi hijabin ta pira dinding tang yakni 70.000 hijab 70.000 dinding tang le antara jarak antara mbetang yakni baini wa bainika ya basan Allah Ta'ala. Jarak le antara aku sakanja kamu wahai Nabi Musa ya basan Allah Ta'ala. Ingat jarak senuk adalah berduen terhijab, berduen terdinding. Pira jadi dinding datang 70.000 dinding. Nah, mu ingat wahai Musa ya basan Allah Ta'ala datang. Era yang lahir le akhir zaman ya basan akhir zaman. Yang lahir le akhir zaman. Kekasih kanja umat ya basan datang. Namun pemulia isi Nabi dan bisyahri Ramadan. Namun pemulia isi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tangi syukur lek yang pelungguh dan seinikil Nabi akhir zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat kaca umat di basan Allah Ta'ala dan sangat gadis mulia tang Nabi si mulia tang di bulan suci Ramadan tang. Nah, mundik narak dinding keku senuk dia basan Allah Ta'ala tang. Di narak duang dinding arbaul hijab ni yang tak angkat hijab senuk dia basan piran waktul iftar ya basan Allah Ta'ala waktu berbuka puasa tang. Di min duang polak puasa panjak ya basan Allah Ta'ala bi dinding-dinding niki tang bin tak angkat tang di narak doang dinding di narak jarak antara aku sakaja umat ya panjak ya basan Allah Ta'ala tang ketika depiran ketika tepolak puasa tang ki pedas niki tang insyaallah tang masih dia bertahan tang ya astagfirullahalazim tang ki lagu sampun dia meriap tang. Nggih, bare dendek desa ule-ule le bali tang besiak. Nggih ta. Nggih. Suai janji tang sa baru nggih. Nah, mangkin tang iring bajang dejuluk segedik tang nggih. Tentang puasa tang nggih. Rukun puasa tang syarat sah puasa tang. Le dalam rukun Islam le diam pelungguh tang. Kewajiban tak berpuasa yang pelungguh watak tak perintah se Allah Ta'ala dan berpuasa dan bulan suci Ramadan dan. Mudah-mudahan teki suai dan aran Ramadan mudah-mudahan teki can sabar se Allah Ta'ala dan sabar lintan sak jalani perintah Allah sabar lintan sak jauhang larangan Allah dan. Nabi Raya syarat mbiye dengan sak kanggo mbi dengan sak wajib ya jalani amal ibadah puasa ta. Ala kulli muslimin baligin akilin. Pertama le dengan sak Islam. Lagu Islam terdoang ndek teman kembe dan ndek teman balig. Aran syarat mbiye Islam balig berakal tang. Nggih, Islam balig berakal tang nggih suci tang nggih suci. Bagi saya tang bagi lek dengan nina suci oleh embe tang suci oleh haid kanjen ni pas tang. Nggih. Nah, sak kelimen adik tekembe tang adik qadirun ala saumi tang.
adik demempu gawe saran puasa teh. Nah niki syarat wajib dengiring ya gawe saran amal ibadah puasa Ramadan pertama Islam lek jamplunggo. Sakeduen balik, mbiak kenen balik dengan sawah sampai umur. Lemun lek dengan nina mbiak batas niatan yang pun rekeng dengan balik wanta haid. Nah, pire biasen dengan nina haid sekurang-kurang umur dengan nina haid sekurang-kurang paling kurang dang. Pire dang. Paling kurang umur kenan dang. Umur dengan jamaah bini yang pun mulai terdait si haid. Nah, paling kurang umur dangi umur niki maksud dangi lemun sekurang-kurang head jak dedet payak tebarak lemun jama bini niki sekurang-kurang dengan nina head pira jelo dang sejelo semalam dang pira paling onek dang taruhan singan no sida dang ngalami niki dang pira sengonek-ngonek dengan nipas dang pira dang 40 atau 60 dah. Oh, ngedidit marantan ngedang. Lemun dek neman 40 jelo dah ngedang. Dek neman pandi edang dek man kanggu mandi. Padahal dah sekurang-kurang dengan nipas niki dah lah satun yaunin dah. Arak setiju dah. Arak segedik dah muntais dah. Berbe hukum niki wajib begembedang, wajib hukum temandi, wajib hukum puasa, wajib hukum sembahyang. Oh, di iman 40 jeluk, 40 malam jeluk nganak. Nih, di iman lagu watas dang papu uning kena belian dang. Watas dang niki di narak sugun dang. Kan dia unin tebarak wajib adik temandi. Oh, munin di iman 44 jeluk di iman. Ya Allah, dangi. 44 jelo doang yang pun kanggo tepandi dang. Yang pun kanggo sembahyang, yang pun kanggo kembeda yakni berpuasa dang. Anden lek bulan puasa dang. Anden lebih dang oleh 60 jelo dang. Dara aponin teparan dang. Dara nabi dang. Ngi dara istihadhah atau dara penyakit berembe hukum sembahyang dah berembe hukum puasa dah anden lebih 15 jelo 15 malam dah dah haid dah nggih berembe hukum niki dah wajib dah puasa wajib sembahyang wajib dengi la yamna'u sihhatus salat was saum dang ndik narak halangan dang lek dengan sak kembe dang dengan sak istihadhah darah penyakit dangi ndik narak halangan dang sah sembahyang atau sah puasa dangi wajib adik puasa wajib adik sembahyang lemun wah liwat oleh 15 jelo 15 malam atau 60 jelo 60 malam bagi dengan sak nipas dangi nah ya teparnaran darah istihadhah Islam balik jam pelungguh dah berakal dicari jogang dah bumalik suci oleh haid nipas dah nah lagu arak sa kembe dan arak sa ndik temempu lagu berpuasa dan mbeya dan ndian dan sebut lek dengan sa kembe dan yakni lek dengan sa hamil dan ini niki pertama Islam dan kedua balik ya sampai non kempetian dan mau balik ndik cari joga ndik cari joga dan ini ni kempetian belik dan nah berbe hukum niki dang berpuasa dang sahah dang eh? Sah puasa le dengan sak betian belik lagu arak hukum rusak tebeng dang kanggo nekembe dang kanggo nemolak dang kanggo dang ndek puasa dang nggih le sei dang pertama le dengan sak hamilu wal murtadi unin teparan dang pertama dengan sak kenyeke lalu betian belik sak kedua dengan kenyeke lalu kembeda yakni
menyusuk dang karena kodik dang. Nah niki ki. Nah Islam balik berakal lek yang belunggu nu suci temalik dang lagu ndek mampu gawe puasa dang. Apa sebab dang kenyekelah lu dang bedian belik dang berembe hukum dang iya puasa berembe hukum dang anden dang kembe dang molak dang ni berembe hukum dang niki dang. Malik dengan sakembe dang wal murtadi kenyekelah lu dang penyusu anak dang ni. Aing jak lemun tang puasa tang membun tang nu sehat nu kuat tang lagu berembe tang khawatir tang ojok anak tang niki tang. Malik nia sabetian belik tiang anden tang puasa membun tang puasa lagu khawatir tang oleh anak tang sa di dalam niki tang. Ah menunggi ah berembe niki tang hukum tang puasa anden tiap molak tang. Nah Nabi ya basen le dalam kitab niki ballau fa'altahu lam yasihu wa ala anna al-haidha wa nufasa'a yahrumu alayhima fa'alahu ballau fa'altahu lam yasihu wa yalzamahuma qada'uhu wa ala annahu yubahu lil-hamili wal-murtadi al-fitru idza khafata ala ambuzihima au waladihima. Nah niki dengan sak kembe dang dengan sak kenyekelalu betian belik dang niki nggih arak tak menuh dang arak niki. Nah lemun lelah lalu sida serius sermin neja aru dan sila lemun sida lelah lalu ja dinde dang berpuasa dang. Nggih, kanjen lemun ndek narak khawatir lemun narak kekhawatiran aja sila sidemolak bae ta nggih. Ah, sidemolak kanggon, sila sidemolak. Apa sebab dang arak kekhawatiran betang? Khawatir ojok sei, khawatir dang ojok anak kanjen khawatir dang ojok dirintiang dang. Oh, berembe dang dan khawatir. Pertama lek dengan sak kenyekel lalu betian beli ini khawatir nggih. Khawatir oleh kesehatan datang. Kesehatan yang pelungguh sajari ina dan sak kedua dan khawatir yang datang kesehatan anak sak di dalam ti tian. Pada kanca wal murtadi dengan sak kenyekel lalu menyusu dan ni khawatir ojok dirin kanca khawatir ojok anak datang. Nah berembe hukum ni kita. Wal hamilul yubahu lil hamili wal murtadi kanggon lek dengan sak kembedang dengan sak betian belik dan kanje dengan sak kenyekel lalu menyusuk dan kembedang al fitru kanggon wah kembedang berbuka dalam artian coba-coba engkah jam 9 misal nggih engkah jam 10 dan coba-coba engke lagu lut seri luleh dagi dap dagi. Oh kanggon silak kanggon sida berbuka dang. Oh silak sida polak wa puasa dang. Bahkan kanggon sida ndek puasa namun arak kekhawatiran dang. Coba ndek ketuan dang. Kembe ndak yampuk ndek puasa dang. Oh khawatir dang. Iza khafata ala ambusihima. Apabila khawatir dang ojok diri keduanya dang. Okay. Ao wa waladihima dang atau dua nanak dang gi baik anak tentang isi kenyekel lalu sa ka inak ni si saidang dengan sa kenyekel lalu menyusu dang ataukah anak ni si dengan sa kenyekel betian belik dang gi anak ni si dengan sa betian belik dang ataukah anak ni si dengan sa kenyekel lalu menyusu dang. Dan niki dua antun khawatir gi. Dua antun khawatir. Khawatir nojok dirin kanca anak. Pedas niki. Khawatir nojok dang nie dang inak sak betian kanca anak sak arak li dalam ti tian. Malik khawatir nojok nie inak sak kenyekel lalu penyusu anak kendang kanca khawatir nojok anak sak kenyekel lalu nyusu dang. Khawatir berarti dua dia tahun khawatir. Nah berme hukum niki apabila khawatir dang ojok dua dang berme niki dang
lakin lau somata soha. Lagu dakak menuntan khawatir cobaan terus doang berpuasa tak. Misal lagi begak jak khawatir ke kunih munin. Lagu aru waktu nahia ke Ramadan seni naruane ke puasa bayunin tak. Nah, lagu anden barak menuntan berbeda. Anden terus menerus tang berpuasa tang. Maka soha tang sah puasa memang ki. Nah lagu dang anden ya kembe tang berbuka karena kembe karena kekhawatiran dang. Khawatir lek dirin kaja khawatir lek anak dang. Fa in abtarta takhawwafa 'alal waladi lazimu hamal qada'u wal kafaratu. Nah dua kewajiban lagi, dua kewajiban yang lek saidang lek dengan sak khawatir ojok saidang yakni ojok anak kenduang tangi ojok anak kenduang tang. Nah lemun tiang ja ina yaunin kene tang ina tang nu sehat tang mempun tang puasa yaunin dengan sak petian belik niki tang kanja dengan sa kenyeke menyusu niki tang lemun tiang nyak mempun tang puasa ina tang lagu khawatir tang ojok bain deniki tang ruan kaya tang Malik yaunin menjawab oh berarti khawatir ojok anak doang nde cara khawatir ojok diri sendirin onde lemun tiang ja sehat tang. Nah berbe hukum ni kita dua kewajiban. Mbaya pertama lazimu hal qada wal kafarat dan pertama wajib adin qada dan sak kedua wajib adin sugulan fidi fidya. Menu tangi. Nah, pertama wajib hukum lemak qada dan sak kedua wajib adin sugulan fidi fidya. Lemun kembedang lemunan ndek encara khawatir ojok diri nendah dang ana kenduang tun khawatir dang pedas dang nggih. Nah ana kenduang ye taun khawatir dang maka lemak dang lazimu hal qada wal kafarat dang wajib adik qada etang pertama sak kedua wajib adik sugulan fidi fidya. Nah niki nggih an kulli yaumi muddun ala al-rajih min madhhab asy-syafi'i. Nah niki dan pendapat kaul paling kuat tangi yakni min madhhab asy-syafi'i ye basen imam syafi'i tangi. Nah insyaallah tangi mudah-mudahan saya tekijan bau si tengiring pirengang ya beserta bau si tengiring yak bau bahite ilmu nikingi amalang edang mana mana edang arah supuk daga yak temau edang nah niki pertama baru apabila khawatir ojok diri nendoang khawatir ojok anak edang baik ina dan sak betian niki khawatir ojok anak kedang. Malik dengan sak nyeke menyusuk niki dan khawatir ojok anak kedang. Maka dua kewajiban kedang ki mbaya pertama wajib adit qadha sak kedua wajib adit sugulan fidya. Setiap jelon niki dan semut ia basen dan basen saya niki dan basen imam syafi'i Imam Syafi'i tangi basen Imam Sayyidang Imam Syafi'i Imam Syafi'i tang wa qala Abu Hanifah baun pedas tang karing sekedik dan niki nggih karing sekedik tang dakan sak lebihan sekedik endah hujan niki nggih tang ya basen Imam Syafi'i baru wajib ada qada kance wajib ada kembedan sugulan fidya apabila khawatir dan ojok anak kenduang nggih
lagu dang nu khawatir dang ala ampusihima dang khawatir nojok dirin kedua andang baik nia ina nojok diri sendiri dang khawatir dang ojok anak khawatir disik dengan sak menyusuk niki dang atau kaisik dengan sak betian belik niki dang khawatir dang ojok tiang kaja khawatir dang ojok anak dang yaunin dang karing pire jelo jaga ampun dang yak anak kunin dang ngi. Nah merasa khawatir ndek berpuasa dang. Nah berbe hukum niki jak usek kewajiban dang. Nggih. Mbe ya dang yajibul qada dunal kiparat dang. Wajib engkada e doang lagu ndek wajib. Sugulan pidi pidia. Wagulan pidi pidia dang. Menunggi lemun khawatir ojok diri kanja anak ojok dua. Nggih. Pedas niki. Nah, ya bahasan saya ini kita Imam Syafi'i tangi. Nah, niki ya bahasan saya tang yakni Imam Syafi'i menurut al-rajih min madhhab Syafi'i tang. Niki pendapat sa paling kuat tang. Nih, min madhhab Syafi'i tang oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tang. Nah lagu dang dek nara mungkin sedang yak kembe dang lemun kada jangki sanggup dang lagu misal lagi niki jelas terjadi doang lagi lagu dek nara sedang yak bayah pidiah dang lemak betang kada dang wajib dang kada lagu bahasa Imam Syafi'i wajib ada sugulan pidiah baik lagu dek nara sedang sugulan pidiah dang sak bilang jelo dang niki doang sedang kaken dek nara dang. Nah berambil hukum niki dang. Sementara bahasan Imam Syafi'i hukum doa wajib dang. Hukum terkembir niki wa wajib. Waqala Abu Hanifah. Nah niki ara imam yakni Abu Hanifah yakni Imam Hanafi. Nah niki ngi ara seke imam berpendapat dan yakni satu paranaran Imam Hanafi dan mazhab Hanafi lamun mazhab yang pelungguh yakni imam yang pelungguh Imam Syafi'i jaknia wajib ada ikalda wajib ada sugulan kiparat atau pidiah dan. Nah lagu ia bahasan Imam Hanafi jaknia waqala Abu Hanifah la kafaratun alaihima wa amma liki riwayatani ihdahuma alwujubu alal murtadi dunal hamil wa saniyatu la kafaratun alaihima. Nah ia basen pertama ki Imam Hanafi ia basen la kafaratun alaihima. Oh, dempayak sugulan kiparat, dempayak sugulan pidiah, ya basen. Imam Hanafi dang, oleh sayidang alaihima dang, oleh dengan sak betian kaje dengan sak menyusuk niki dang. Dendek wa sugulan pidiah. Cuma kembe wajib qada doang. Ya basen Imam Hanafi. Nah lagu lemun dek mempuja silak tangi, lemun dek mempuja kada doang silak ni. Lagu lemun mampu di depan depan sedekah silak ni. Lemun demam mampu terturut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Lagu ya basen Imam Hanafi jak niat la kaparatun alaihi madah. Ndin cara wajib kiparat duaan baik dengan sak kenyekel lalu menyusuk maupun dengan sak kenyekel lalu kembedang bedian bel beli cuma enggak kewajiban ndang wajib lemak ka qada. Nah sampunan dia bahasa kena ara kiparat dong wajib lemun kada jande dendek debai tamarat niki nggih dan dendek sak salah laun nggih dan diterima dan salah dan dedengah dan nggih ara sak samping datang dan nggih jog bali dan coba tang beketuan dulu kebetulan piran nggih tau nara usul sak marak menu dan mu datang luah cemoh lalu nuni dan cemoh lalu dan apa sak mun cemohang tua uli cemoh lalu sak kan ia bahasa de tuwi menjawab buat tusul si ruan de tu bali lek malam Sabtu nuun
kan sekedar sak wajib sugulan pidiyah doang dek cara wajib kada ya basan dah. Inna lillah wa inna ilahi rajiun. Ditangwa berjawab kena menu dah. Cuma arak mazhab luar tang oleh mazhab sa'empat niki dangi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali niki arak luar mazhab niki arak sak basa kena apa yauni nendang yajibul kifarat dunal qada' yauni nendang lagu ndak debahe turut niki ja luar mazhab ding kanggo teturut niki dangi ding kanggo teturut. Nah, embe doang wajib kada wasila. Ni wajib hukum teka kada. Eta pedas ta. Lamun Imam Syafi'i Imam Jamplungguh ja embe wajib kada edang embe wajib sugulan fidyah. Nggih. Lamun Imam Hanafi ja nia wajib kemedang wajib kada doang dicara wajib fidya niki basen Imam Hanafi tangi pada sniki dan insyaallah tangi mudah-mudahan tekecan arak barokah mempaat lendam pengiringan tiang pelung sami niki nggih beridap dua beridap marak ruen tang tekemi-kemi ang doang ruen tang nggih coba tuan tang tang likat padahal nu kemus lagu. Ya beruntang doang beridap berarti oh lapah berarti basan deken datang oh ndek tang nggih ndek tang lapah tang nggih soal luah telang masalah lapah temangkin nggih karing berembe tang karing yang datang nikmat nggih yang datang nikmat tang lagu sila tang nggih mudah-mudahan dang dakan sa arak segedik tang nggih tentang hamil zakat murtadi masalah rukun syarat puasa niki dangi saya tengiring sangiring taaji dan mudah-mudahan tekijan barokah sida-sida Allah taala dangi amin ya rabbal alamin. Dan nomor dua mudah-mudahan suai marak bawas basen baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisan fi ramadan saya hadir ngaji dan lek bulan suci ramadan maka setiap lengkah langkah tiang pelunggu sami dang fi kulli qadamin setiap langkah yang perlu usami dan ibadatu sanatin yang tercatat dan jadi ibadah setahun nggih amin ya rabbal alamin nggih dawuh sila tangi selalu tangi ya tunas maaf sang kemungkin belu lalu jagen tantang iring perlu usami nggih ya tang tunas maaf nggih okay. Sampunan pelungguh dia kerumun bareh lek luah tang nggih aneh arwah beli doang tian ruanan lu kengone entah nebasan nggih okay. Mu Malik sak rombok niki nik ngerti sih ya Allah mudah-mudahan pelungguh ngerti nggih okay. Amin ya rabbal alamin nah dawak tengiring bareng-bareng tunas sampun dilunggi jog Allah taala ngiring baca syahadat lukali tangi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahal azim asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول أستغفر الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
Ala ya Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin bil arwah wa shalli ala jasad Muhammadin bil ajsad wa shalli ala qabri Muhammadin bil kubur. Allahumma balligh ruhi Muhammadin minna tahiyata wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغرا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين لنا لهما لهم الفاتحة العالمين الرحمن الرحيم kurang lebih tiang tunas maaf wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.